vaksin, tinggal 1 jam lagi ya. Ikutin terus sampai ke tempatnya. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di Yautong. Kita ambil exit A. Oke, teman-teman, kita udah lihat pernah lupakan di Yautong ya, dari Yautong seperti ini. Aku sekarang masih di dalam MTR, belum keluar. Keluar dari exit A1 ya di Yautong. Aku cuman nge-cross ini itu ya, plaza yang ada di Yautong. Okay. Di sana ada tanda Chinese permanen. Oke, teman-teman. Ini. Ya, ikutin jalur ini. Tapi kayaknya aku harus nyebrang ke sana deh. Iya, kayaknya aku harus nyebrang ke sana. Soalnya itu depiknya. Nanti aku mau manjat ke situ. Oke, teman-teman. Tadi aku dari situ ya. Dari situ aku harus nyebrang ke arah sini. Devil Peak. Tujuannya ke Devil Peak ya. Aku sekarang solo lagi sendirian. Mau belajar sana banyak orang juga sih. Tapi tadi juga aku lihat ada segerombolannya. Mahasiswa mungkin masih mau ke sini. Nah, nanti kalian nemu ini Leyumun State ya. Kalau yang mau ke sini. Jalurnya gampang. Di googling cuma butuh waktu 2 atau ya 2 jaman lah sampai atas. Oke, teman-teman, ini sudah hampir masuk ya ke daerah. Tapi ini ambil jalur private road. Devil Peak-nya di atas gitu. Nah, di depan saya itu banyak orang-orang yang mau menuju ke sana juga. Teman-teman, aku udah jalan sekitar 5 menit. Ini jalurnya agak sedikit panjang. Dan lanjut ke sini. Di sini juga pemandangan. Teman-teman, udah nyampe di Wilson Trail. Nyebrang. Peaknya 562 meter. Oke. Terus. Kita kesini jam 12. Lagi bahaya. Oke, ini pemandangan dari atasnya. Kita belum ke atas itu ya. Nanti kita ke atas itu. Ya, 100. Ini kayaknya tempat Mariam, senjata
tembakan ya ke arah laut, soalnya itu lautan juga, di bawahnya itu lautan. Tuh, ini buat Mariam besar yang menuju ke lautan situ. Itu juga lautan. Oh, itu Taimonsan. Aku bisa ngeliat Taimonsan dari sini. Ini ada, ini radar cuaca di Hong Kong. Kelihatan kecil soalnya ya jauh dari tempat ini. Tapi tempat ini bisa kelihatan. Oke, ini ada uang bawah tanah juga. Wow, lihat meriamnya segede apa, itunya jangkar. Nah, itu ruangannya. Tapi hari ini tuh banyak orang yang kesini ya. Oke, hari ini banyak orang sekali hari ini. Nanti aku nyoba ke bawah situ ya untuk melihat. Ayo, gimbalku udah mulai. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di Devil Peak ya. Ini sekelilingnya itu banyak orang sekali hari ini. Oke, aku pengen nyobain ke bawah sini. Aku pengen nyobain ke bawah sini, ke ruang-ruangan yang ada di sini. Ini sepertinya ruangan. Oke, guys, aku turun dari atas itu, loncat ke bawah. Ini bekas reruntuhan gedung ya, bangunan bawah tanah di Perang Dunia Kedua di Hong Kong, di daerah Yau Tong. Paling lebih dikenalnya itu Lemushu, apa ya, aku susah sekali nyebutin. Ya, Leyumun. Oke, Leyumun ya. Bisa dikenal daerah Leyumun. Ini pohonnya udah tinggi sekali. Nah, ini bawah tanah. Aduh, ada boneka-boneka. Ini. Permisi. Permisi kalau ada yang keganggu, maaf. Dari mana? Oh ya, ini ruangannya. Ini mungkin ini pintu. Ini pintunya ya. Duh. Oke, aku masuk. Assalamualaikum. Itu juga jalurnya enggak terlalu panjang. Nah, ini ruangannya. Oke, ruangan bawah tanahnya. Oke, aku mulai dari sini. Tuh. Oke. Di sini pengap sekali. Ya. Oke. Oke, di luar sana masih banyak orang juga. Gimbalnya aku nggak pakai dulu, maaf ya kalau gambarnya cukup bergoyang. Duh, sampah. Kebiasaan kalau datang ke tempat seperti ini tuh nyampah. Ini bangunan udah dibangun dari 1988. Ada tulisan juga nih, tulisan zaman dulu. Mungkin sebagai isyarat ya, kalau yang bisa baca. Nah, ini juga ada meja. Tuh, di sini pengap sekali. Nah, ini buat udara apa ya?
Pengap sekali di sini. Oke, kita mulai ngecek lagi ke luar. Keluar itu banyak orang. Nah, ini penampilan luarnya. Nah, teman-teman, di luar bagian luar juga ada tulisan zaman dulu ya. Aku sendiri nggak tahu. Tapi ini ada tulisan-tulisan seperti ini. Teman-teman, aku udah seluruhnya ngecek tempat ini. Ya, ini Fortifical Devil Peak ya. Nah, sekarang aku jalan menuju ke puncaknya. Di sini banyak pos ya buat makan. Nah, ini jalan ke Devil Peak-nya. Kalian bisa lihat. Ini jalan Devil Peak-nya. Nampak ini. Soalnya kita berkembang. Tapi kita sendiri. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini perasan gitu masih harusnya tangkap karena ini punya betulnya ya tinggal 440 meteran lagi. Wah, jalanannya seperti ini naik gunungnya tuh, jadi terasa capek. Tinggal 140 meter. Udah naik lagi. Ini ada terowongan kecil. Oh, ada terowongan. Iya, ada terowongan. Tapi aku takut ada ular. Chen Hai. Ya, aku takut ada ular aja sih. Okay, good. Sampai. Kita nyebut Fiani dulu. Teman-teman, sampai sini. Wah, no entry. Oke, nanti aku nyoba ke arah atas. Ini aku masih keliling di bawahnya. Oh, bisa jalan bawah. Itu makam. Coba lihat.
lebar sekali ini. 10 kilo. Oke, kita lanjut. Masih ada jalan. Aku nyoba ke situ dulu. Masih ada jalan. Ruang-ruangan tersembunyi ya. Ini bagian atas. Oke, kita balik lagi ke sini. Aku lihat keseluruhannya dulu ya. Oke. Oh, nanti kita ke sini. Teman-teman, ini dia definisinya hari ini. Wah, banyak sekali orang yang datang ke sini. Oke. Lewat di sini ya. Sekarang lewat sini. Wah. Hujannya. Di sini usifu, banyak angin. Terlihat banyak angin. Yang udah nonton ya di acara OCT Misteri kali ini ya. Misterinya sekarang aku nelusurin tempat-tempat hiking juga, dimana aku olahraga, terus daki gunung juga. Oke, buat kalian yang sering hiking, jangan lupa selalu pakai masker. Hari ini suasana di Devilvik ya seperti ini, banyak orang sekali. Nah, ini 360 derajat ya aku puterin. Terima kasih yang udah setia nonton. Subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara OCT Misteri berikutnya. Aku pengen duduk di situ sambil lihat pemandangan. Oke. Okay?